akun alter itu seperti apa sih? Biar kita tahu akun alter itu adalah akun yang penggunaan namanya, mungkin juga gambarnya, avatarnya tidak seperti dengan orang aslinya. Jadi orang menggunakan alternatif nama. Kalau seperti K-popers itu tujuannya mereka mau bersosialisasi, mereka mau ikut dalam satu grup, ya, rame-rame bersama temannya, mendukung dan seterusnya. Dan itu bentuk ekspresi. Saya kira positif, karena dari situlah mereka aman, mereka merasa aman. Mereka tidak kemudian didoxing dan mudah dicari aslinya. Ya, mereka bisa menyampaikan di lingkungan mereka, pemikiran-pemikiran mereka sesuailah dengan kaum mereka di situ. Menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di dunia maya menjadi salah satu faktor orang kemudian banyak membuat alter account, itu benar ya. Tetapi mungkin tidak menjadi satu-satunya alasan kenapa orang kemudian membuat alter account itu sendiri. Banyak juga alasan lain gitu ya. Misalnya memang ingin anonim gitu ya, tidak ingin ketahuan identitasnya, atau karena ingin bukan menyembunyikan identitas tetapi lebih menjaga ruang amannya sendiri. Bukan karena ruang aman yang terancam dari kebebasan berekspresi, tetapi mungkin dari pemantauan orang-orang yang tidak diinginkan. Atau mereka memiliki hobi-hobi tertentu yang lebih baik dipisahkan daripada dari akun utama, sehingga mereka bisa menikmatinya dengan lebih nyaman. Ada faktor-faktor yang lain gitu ya, kenapa orang kemudian membuat alter account. Tetapi memang kita bisa melihat bagaimana kebebasan berekspresi yang makin terancam gitu ya, juga menjadi salah satu motor orang membuat akun-akun lainnya selain memanfaatkan akun pribadinya yang langsung mengidentifikasi dirinya secara langsung. Jadi sebenarnya akses dari alter account ini adalah ketika kita kemudian membayangkan anonim sama dengan boleh tidak bertanggung jawab pada apapun yang kita lakukan selama menggunakan identitas anonim tersebut. Itu yang kemudian berbahaya, itu yang kemudian membuat orang-orang bisa merasa entitled atau merasa berhak untuk melakukan berbagai macam tindakan di balik anonimitas, padahal tindakan mereka itu sebenarnya bisa menyakiti atau membuat ruang ketidakadilan gitu ya pada warganet lainnya. Jadi kalau kita ngomongin anonimitas sebenarnya, baik kita membuatnya dengan mencoba merealisasikan anonimitas tersebut dengan akun alter gitu, tetap saja kita harus bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena kalau tidak, berarti kita sudah menjadi bagian atau pihak yang sudah membuat ruang digital sendiri atau ruang dunia maya menjadi ruang yang tidak aman gitu. Apalagi kalau memang intensinya, niatannya adalah berbuat jahat. Orang yang kemudian niatnya memang bukan untuk sesuatu yang positif, itu bisa berdampak negatif kepada society. Buzzers misalnya, influencers atau apapun itu yang mereka tujuannya untuk mempengaruhi opini publik, ya. Mereka opini publik tapi dengan sesuatu yang sifatnya mungkin hoax, disinformasi atau doxing, ya, melakukan apapun itu banyak sekali ya. Dan mereka kalau kita list itu yang mereka menggunakan nama-nama anonim itu bebas sekali ngomongnya. Dan kalau kita cari ini siapa orangnya, kadang nggak ketemu. Ini dampaknya negatif. Tapi ini kan hal yang kembali kepada tadi, dunia internet itu kan yang dibangun dari anonymity juga. Kita nggak bisa paksain orang harus menggunakan aslinya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah literasi, saya kira. Literasi, mau kondisi apapun, positif, negatif, selalu ada. Jadi nggak hanya terpaku pada avatarnya, namanya, atau akunnya di situ. Karena itu bisa menipu. Harus lihat logiknya, faktanya seperti apa, jadi apa yang disampaikan.